manajer jalan mana? Dia jalan lagi loba gawean cina. Dia lebih mementingkan gawean. Jadi fotografer band ternama, jadi susah mengatur waktu. Dia nggak bertanggung jawab dong? Masih bertanggung jawab sih. Masih. Hah? Ini maksudnya apa lu di The Black and Dangerous? Ya itu kemarin sih. Serius? Serius. Jadi kemarin tuh si Bob nawarin proyekan kan. Nawarin proyekan. Tiba-tiba udah lu pinjemnya gitu. Lu nyoba di Black and Dangerous aja kata gitu. Lu punya IP-nya kan kata gitu. Additional kan? Iya, ya enggak tahu sih tahunnya dia apaan. Kayaknya sih dia soundman deh kayaknya deh. Gimana Cup? Rasanya rekaman lagi Cup? Perasaan baru sekali, baru sekali. Oh, jadi di fire ini. Iya sih ya. Ini gue liatnya kemana sih kesini? Ya? Belum tahu sih rencananya mau membuat sesuatu yang menggebrak. Cuma masih dalam tahap perencanaan. Jadi ini sementara materi-materi direkam-rekam aja dulu. Nggak kapok gitu? Anji, kapok kenapa sih? Nggak kapok, ganti-ganti personil. Kutukan. Gak bisa jawab yang ini aja. Gimana tuh pertama kali rekaman? Sebenarnya dong senang belum ya tapi belum tapi belum buka hormatan dulu dong. Oh iya, mau tahu nggak kehebatan gitaris bikin Inggris yang baru? Coba ayo tripletnya dong, coba tripletnya tunjukkan. Oh tripletnya anjing. Ini saya pelajari selama seminggu 3 hari di konser sendiri. Itu blood sport. Iya soalnya enak kan. Eh, jangan lemah. Ya itu sedikit aja. Ya jelek banget sih. Gitar nggak minjem gitar? Gitar, alhamdulillah punya sendiri. Oh. Tapi masih ngutang 500.000. Cepetan. Mulai. Apa-apa? Gak kedengeran? Di band saya yang sebelumnya, kayaknya tekanannya lebih sedikit gitu. Maksudnya tekanan itu? Maksudnya di sini kualitas harus lebih dijaga. Oh ya iyalah ribet. Yeah. Baru jadi, tahu kan di sini kualitas jadi, penting. Makanya satu sih. Sensi bisa nih sensi. Udah ikhlas lu. Oke.
ini drummer yang lama nih. Nah, tanya setelah mendengar pattern drum yang baru tuh gimana? Biasa aja sih. Dengan hadirnya seorang gitaris dengan hadirnya seorang gitaris blues ternama ya. Lu beribadah kepada Allah yang menciptakan, memiliki dan mengaturkan semuanya. Jadi kok bisa gitu ya? Efek aing soleha. Iya, efek lu. Efek aing mistis aja. Dinyalain ada ceramah. Dari pengabdian kepada sesama mereka menuju hanya mengabdi kepada Allah. Tapi efeknya di Salman. Ceritanya saya lagi di motor mau cilok menonton disusun terus tiba-tiba ada yang nelfon, siapa nih nomor nggak tahu. Ini Eros. Eros dari mana? Dari Black and Dangerous. Lagi nyari drummer katanya gitu. Si pendapatnya tentang The Black Ninjas gimana sih? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi ini formasi baru jadi belum bisa dipenten. Ini lagi. Oh, ini vokalis Mas Risha. Dari tadi. Saya merasa terhormat nih. Fansnya lebih banyak dari kita nih, hati-hati. Gitu ya. Drumernya bisa mainin lebih bagus dari yang drummer yang dulu nggak? Tiba-tiba tangan gue sakit.